Tapi kalau lagi nggak
terlalu panas ya, sampai 3-4 lebih panjang. Om Jarsono kan sudah mengekspos banyak sekali burung lovebird. Ya. Dari sekian banyak itu ada yang betina enggak, Om? Soalnya kan dominan jantan. Iya. Aku belum ada yang betina. Belum ada. Belum. Alasannya apa, Om? Aku suka jantan kalau udah ketemu titik enaknya itu stabil gitu loh. Oh, gitu. Padahal kan banyak mitos atau apa, betina itu mempunyai kelebihan di durasi, katanya seperti itu, emang betul, cuman maaf budaya sudah berubah. Oh gitu, berarti bisa dikatakan lebih sulit stabilnya atau ya, lebih sulit stabilnya. Ya ada juga yang stabil, cuman kalau betina kebanyakan kurang stabil. Oh gitu ya, berarti teman perbedaannya di sini. Iya. Kalau biasanya kan teman-teman itu menanamnya di proses apa penggacorannya itu. Beda kan kalau misalnya sudah jadi gini kan tinggal pakan milet putih kan seperti itu. Untuk sendiri dengan sendiri ada tips buat teman-teman enggak, Om? Biar lebih telaten dalam penggacorannya seperti itu. Ya, yang pertama tetap pilihlah bahan yang benar-benar punya potensi. Kalau yang kurang potensi nanti prosesnya terlalu lama. Kalau yang belum punya bakat atau nggak punya bakat malah kemungkinan nggak bisa jadi. Jadi jangan salah paham di situ, harus pemilihan, kuncinya di pemilihan bahan materi. Nanti di proses yang benar, kalau emang rezeki nggak bakal kemana. Gitu ya. Sekarang kan gini, Om, untuk pemula, ya. Teman-teman pemula di YouTube terutama kan, untuk biasanya bahan konslet itu kan ada tandanya, Om. Ya. Entah itu nyisir-nyisir, ya. Entah itu bunyi mau muter dulu, atau mungkin bunyi benar-benar itu, Om. Ya. Ciri-cirinya. Itu yang saya namakan selah, ada awalan. Setiap mau bunyi ada karakter yang seperti itu, misalkan garu-garu terus lalu seakan mau bunyi selalu garu-garu terus gitu, lalu bunyi garu-garu bunyi gitu, itu namanya selah. Itu ya termasuk dari salah satu angkat pemilihan materi. Oh gitu ya. Terus ada yang muter dulu ya, ya itu namanya selah. Ada yang muter, ada yang garu-garu, ada yang geleng-geleng kepala gitu. Selama ini Om Jarsono sudah pernah itu punya nggak, Pak, lovebird yang ngekek tapi nggak ada suaranya? Alhamdulillah belum. Untuk dengan sendiri mungkin ada tips nggak, Om? Soalnya banyak yang tanya sama saya, terutama di bisa dikatakan lovebird yang pemula, mereka punya lovebird tapi nggak ada suaranya, mau bunyi. Itu yang awal apa akhir? Biasanya awal ya, awal-awal pencarian dia kan. Kalau awal-awal seperti itu terus mereka frustasi jual kan gitu. Ya intinya perlu dijaga masalah birahinya. Kita pantau kawinnya gitu. Jangan sampai si jantan itu over birahi. Kalau burung konslet over birahi, enggak kawin, pelampiasannya birahinya enggak ada. Biasanya bermasalah di suara. Oh gitu. Berarti bisa dikatakan kelamaan menjomblo itu ya. Oke, seperti aja teman-teman, tips-tips dari Om Jarsono semoga bermanfaat untuk semua. Semoga Om Jarsono semoga semakin sukses. Terima kasih. Thank you.